atau King of Fruit adalah buah yang digemari oleh banyak orang. Penggemar fanatiknya bahkan rela datang jauh-jauh untuk berburu rasanya yang khas. Hal ini seperti yang saya temui di Dusun Slumbung, Desa Melancu, Kecamatan Kandangan, Kediri, Jawa Timur. Pada panen raya seperti saat ini, banyak sekali masyarakat yang datang ke sini untuk mencicipi rasa khas dari durian Slumbung. Namun ada perjalanan panjang sebelum akhirnya Dusun Slumbung ini populer sebagai kampung durian. Durian adalah nama tumbuhan tropis yang berasal dari wilayah Asia Tenggara, sekaligus nama buahnya yang bisa dimakan. Nama ini diambil dari ciri khas kulit buahnya yang keras dan berlekuk-lekuk tajam sehingga menyerupai duri. Raja dari segala buah atau King of Fruit ini adalah buah yang kontroversial. Meskipun banyak orang yang menyukainya, tetapi sebagian lain kurang menyukai aromanya. Tumbuhan dengan nama durian bukanlah spesies tunggal, tetapi sekelompok tumbuhan dari genus Durio. Namun, yang dimaksud dengan durian biasanya adalah Durio zibetinus. Jenis-jenis durian lain yang dapat dimakan dan kadangkala ditemukan di pasar di Asia Tenggara, diantaranya adalah lai, kerantungan, durian kura-kura atau kekura, serta lahung. Di Indonesia, durian banyak tumbuh di Pulau Kalimantan. Sementara di Jawa Timur, durian tersebar di Kabupaten Pasuruan, Malang, Trenggalek, Ponorogo, Probolinggo, Banyuwangi, dan Kediri. Khusus di Kediri, Dusun Slumbung, Desa Melancu, Kecamatan Kandangan, Kabupaten Kediri, menjadi wilayah penghasil durian lokal yang terkenal di seluruh Jawa Timur. Untuk Desa Melancu, ini kita berada di antara Kabupaten Malang dan Kabupaten Bojonegoro. Makanya kita itu ramai dikunjungi dari lintas kabupaten untuk Desa Melancu. Kalau secara ketinggian, Mbak, kontur tanahnya sendiri, desa ini tuh sebenarnya seperti apa sih, Mbak? Untuk Desa Melancu sendiri kurang lebih itu antara 300 sampai 500 mdpl. Untuk ketinggiannya sekitar segituan untuk di Desa Melancu. Dan maka dari itu, Desa Melancu ini cocok sekali untuk pertanian, perkebunan, baik pertanian, persawahan juga. Kalau Desa Melancu ini rata-rata masyarakatnya pencahariannya seperti apa ya, Mbak? Untuk mayoritas mata pencarian di Desa Melancu ini kebanyakan bervariasi. Ada yang pertanian perkebun, pertanian persawahan, ada juga yang peternak. Seperti itu. Kalau secara jumlah penduduknya, terus dusun-dusunnya apa aja yang ada di sini? Untuk Desa Melancu ini kurang lebih terdiri dari 5.000 jiwa yang terdiri dari ada 5 dusun. Mulai dari ujung timur itu Dusun Slumbung, Dusun Kuaringan, Dusun Melancu, Dusun Celep, sama Dusun Meloyo. Gitu. Kalau potensi pertanian yang dikembangkan di desa ini, Mbak, pertanian apa aja, Mbak? Untuk sekarang ini, kita yang populer di sini itu pertanian dari perkebunan itu ada durian. Durian, kalau yang dari persawahan, petani persawahan itu kita biasanya itu ada padi dan jagung. Banyak cara untuk peduli terhadap sesama.
Melancu adalah desa yang berasal di Kecamatan Kandangan, Kabupaten Kediri, Jawa Timur, Indonesia. Secara letaknya, Desa Melancu berbatasan dengan Kecamatan Kasembon, Kabupaten Malang. Desa yang terletak di dataran tinggi dan berudara dingin ini mayoritas penduduknya berprofesi sebagai petani, pedagang, peternak, dan swasta. Potensi sumber daya alam unggulan terutama di sektor pertanian dan perkebunan yang mana terdapat banyak hasil bumi seperti padi, jagung, cengkeh, durian, alpukat, palawija, dan lain-lain. Pada sektor peternakan terdapat potensi yang baik seperti sapi perah, kambing, dan lain-lain. Dengan topografi didominasi dataran tinggi, maka tanaman tegakan kayu dan buah-buahan tropis, khususnya durian, bisa tumbuh subur di sini. Kebetulan tempat kita itu berbatasan langsung dengan Kabupaten Jombang sama Kabupaten Malang. Jadi tempat kita di ujung timur Kabupaten Kediri. Tempat kita dulu itu sebelum seperti ini, tempat kita adalah bekas perkebunan milik Belanda. Dulunya kita perkebunan karet sama kopi. Nah, disitulah ada beberapa durian yang sampai sekarang masih hidup, yang umurnya sudah mencapai ratusan tahun. Nah, awal mula durian, kenapa kita menamakan tempat ini Kampung Durian? Karena banyaknya varietas durian lokal yang ada di Desa Melancu ini, khususnya di Dusun Selumbung. Jadi orang-orang dulu, kalau makan durian itu rasanya enak, dia ditanam lagi. Otomatis kalau durian awal yang kita makan itu tidak bisa seenak yang pertama, jadinya kita punya turunan. Turunan itu menjadi banyak sekali, bahkan sekarang mencapai ribuan pohon yang ada di Dusun Selumbung ini. Varietasnya yang banyak itu varietas lokal. Karena tadi saya sampaikan, durian yang kita makan enak sama orang tua kita itu ditanam lagi. Kita ambil bijinya. Jadi kita tidak, kalau sekarang kan kita bisa sambung pucuk atau di setek atau bagaimana. Kalau dulu enggak, kita makan kalau durian itu enak, diambil bijinya itu ditanam lagi. Itu menjadi unggulan kita. Jadi durian varietas lokal itu beda pohon, beda rasa. Itu menjadi unggulan kita. Untuk luas wilayah Desa Melancu, kurang lebih ada hampir 100 hektar yang ada, bukan hanya durian. Jadi kita pada waktu itu tahun 94 kita pernah menjuarai Kalpataru tingkat nasional. Di situ ada tanaman mulai dari durian, ada kopi, ada jengkol, ada rambutan. Jadi hampir semua buah yang ada di sini itu ada. Wah, enak kali. Eko Hermanto, yang akrab disapa Jono, adalah salah satu penerus budidaya durian lokal Selumbung. Bagi para maniak durian, pasti pernah berselancar di dunia maya ke channel YouTube milik Jono yang bernama Deso Explore. Di media streaming ini, Jono memperkenalkan kepada warganet Kampung Durian Selumbung serta durian lokal kelas biasa hingga premium yang dijualnya. Tidak mau kalah dengan durian impor seperti Musang King, Montong, Bawor, Duri Hitam, dan lain sebagainya, durian hasil budidaya warga Dusun Selumbung ini dijamin memiliki rasa yang berani bertanding. Meneruskan berjualan durian dari orang tua dan saudara-saudaranya, Jono selalu menjaga kualitas duriannya. Dengan perawatan yang telaten,
serta garansi bagi yang membeli durian di rumahnya. Ya, kalau ditanya kapan saya mulai bertani durian tuh baru sekitar 3 tahun, 4 tahun. Cuman kita jualan durian itu udah 8 tahun yang lalu, sekitar tahun 2014. Karena hasilnya yang cukup insya Allah memuaskan, jadi saya bertekad untuk bertani durian. Ya, seperti itu. Ya, selain letak geografis kampung saya yang strategis, yang cocok untuk tanaman durian, nah, saya mempunyai kepuasan tersendiri ketika saya melihat customer-customer saya menikmati durian-durian hasil dari kampung saya. Jadi mereka menikmati durian yang hasil dari sini itu sangat puas sekali karena rasanya yang manis, legit, manis pahitnya dapat. Ya, seperti itu. Kalau di sini sederhana sekali, nggak perlu ribet-ribet seperti yang di tempat lain. Mungkin di tempat lain ya punya cara sendiri-sendiri ya. Kalau di sini penanamannya sangat sederhana sekali, biasa-biasa aja lah, nggak ada perlu yang galian seperti ini, dalamnya seperti ini. Kita cukup biasanya rata-rata petani di sini tuh suka tanamnya itu dari biji punggenya ditanam langsung. Nah, jadi kita secara alami saja sih sebenarnya, nggak perlu bibit yang unggulan atau apa ya seperti itu. Tapi untuk kedepannya kita sudah mulai penanaman untuk durian-durian unggulan seperti bawor, montong, musangking, atau duri hitam, dan yang lainnya. Jono mengawali hari dengan memanen durian di kebun miliknya. Dengan mengendarai motor tua miliknya serta keranjang untuk buah durian, Jono menuju kebun yang berada di pinggir desa. Antara bulan Desember hingga Februari adalah musim panen durian di Dusun Slumbung. Di sepanjang bulan tersebut, Jono memanen durian lokal berbagai jenis antara 300 hingga 700 buah per hari. Dan para penggemar durian pun sudah menunggu musim panen ini. Pohon durian yang tumbuh di Dusun Slumbung ini rata-rata berasal dari pohon durian bekas perkebunan milik Belanda. Biji durian atau pongge dari pohon-pohon tersebut ditanam kembali oleh penduduk desa. Maka dari itu, rasa khas durian lokal Slumbung yang manis, pahit, legit tidak berubah dari dulu hingga hari ini. Itu pula yang dilakukan oleh Jono. Pongge sisa buah yang ia jual selalu dipisahkan untuk ditanam kembali. Bagi penduduk desa yang ingin mendapatkan bibit durian, Jono tidak enggan untuk membaginya. Ketika panen, durian-durian itu lalu dibeli oleh Jono dengan pembagian hasil yang adil. Pola seperti ini secara tidak langsung turut memberi dampak ekonomi kepada penduduk desa. Hingga akhirnya, Dusun Slumbung terkenal sebagai Kampung Durian. Ya,
Ya, ini pun tergantung ya, tergantung dari keadaan tempat tanamnya itu, kondisi kebunnya itu rindang ataukah cukup dapat sinar matahari yang dapat kayak gitu. Jadi kalau pertumbuhannya normal, sinar matahari dapat, insya Allah 7 tahun itu sudah berbuah. Nah, itu yang saya katakan tanam dari biji atau dari ponggenya. Nah, sedangkan untuk sekarang banyak sekali bibit-bibit durian dari itu bibit yang sambung pucuk itu. Nah, itu 4 tahun, 5 tahun sudah berbuah. Insya Allah sudah berbuah lah. Ya, benar sekali. Jadi di sini tuh MDPL-nya atau daerah di atas permukaan air lautnya itu sangat cocok sekali, antara 400 sampai 650 MDPL. Jadi ini sangat cocok sekali dan strategis untuk buah durian. Dan juga dengan keadaan tanah di daerah kami itu tanah liat. Ya, ini mungkin ini yang menjadi kelebihan dengan daerah lain, bahwa durian di asal dari kampung kami ini terkenal dengan legitnya kayak itu. Para penikmat durian yang datang ke Kampung Durian Slumbung tidak hanya dari sekitaran Kediri atau Jawa Timur saja. Dari luar provinsi pun banyak yang berdatangan ke Slumbung hanya untuk menikmati durian lokal Slumbung. Jono mengaku memang susah untuk menjual durian-durian Slumbung secara online. Hal ini karena pecinta durian punya segmen sendiri. Dan banyak jasa pengiriman baik darat, laut maupun udara yang masih melarang buah durian untuk dikirim bersamaan dengan barang lain karena aromanya yang menyengat. Tapi demi kenikmatan durian lokal Slumbung, para pecinta durian tak segan untuk datang langsung ke Dusun Slumbung. Udah sering ke sini. Kenapa Mas kok jauh-jauh dari Kediri kota kok cari durian di sini? Karena di sini duriannya rasanya enak, terus bergaransi, terus ketika kita beli itu kita nggak perlu memilih. Jadi kita udah dipilihkan sama ibunya. Jadi kita mau beli berapa paket. Ini tadi kita ambil 4 paket. Ya, nanti 4 paket, yang 2 dimakan di sini, yang 2 dibawa pulang. Oke. Tapi kalau paling favorit di sini jenis durian yang apa, Mas? Kalau di sini saya sama keluarga duriannya durian ini, durian bajul. Duriannya isinya tebel, dagingnya tebel, isinya kecil. Jadi manis rasanya. Rasanya lebih enak. Kuliner durian. Katanya kok rasanya mantul, terus ini tadi habis makan-makan terus diajak ke sini langsung cus. Ini. Tahu dari Pasir. Iya. Suami. Iya. Terus tadi udah nyobain, udah habis berapa durian? Masih sandulit-julit tapi mantul, sudah mantul. Nggak rugi datang ke sini? Nggak. Ya, ada yang manis, ada yang manis pahit ada. Yang mentega itu ada manis, ada pahitnya sedikit. Tergantung sukanya kita minta yang gimana. Iya. Manis pahit saya, kalau saya. Saya manis. Saya manis. Manis pahit. Manis-manis aja. Kalau dari ibu nanti rencananya mau nambah makan durian di sini lagi atau mau beli dibawa pulang? Bawa pulang. Bawa pulang. Suami dan anak menunggu di rumah. Ada rencana tadi. Jawabannya cepat. Ini tadi melarikan diri. Ada beberapa ya? Diulang yang tadi. Katanya diulang ibu ya, ada motor ya. Kalau dari ibu-ibu ini yang paling favorit durian yang mana nih? Yang rasanya apa? Manis pahit. Sensasinya durian itu kan manis pahit. Mas lagi nyobain durian apa nih, Mas? Ini durian duri hitam atau black tom. Rasanya gimana nih, Mas? Ini rasanya creamy, manis, ya legit, melebur jadi satu. Jadi emang rasa enak sekali. Ini katanya duriannya bukan dari Indonesia ya, Mas ya? Ya, ini katanya memang dari Malaysia, tapi di Indonesia juga sudah banyak dikembangkan. Ini di dekat dusun ini juga sudah ada pohon. Ini kan spesial banget ya, Mas ya. Tadi katanya harganya berapa, Mas, yang ini, Mas?
Ini dijual Rp350.000 per kilogram. Jadi kalau satu butir ini tadi 2,2 kilogram itu sekitar Rp770.000. Mau nyobain lagi nggak mas? Kelagihan nggak untuk nyobain durian yang jenis ini lagi? Ya saya rasa pasti akan membuat kita ketagihan dan akan mau nyoba lagi. Oke. Ngantol-ngantol enggak semut tok. Ngawur wingi iki kena karo udan karo angin kok TV-ne rusak. Kayak ilang-ilang ngene iki lho. Apa wae rek isu-isu wis gegeran perkara TV. Saiki wis jamane TV digital ya iki. Pak tumbas es degane kalis. Enggak yo alat ae ben gambare tambah api. Alat apa, Mak? Bu, ya aku tak njupuk alat di nganu TV sik ya, Bu, ya. Nggih. Iki tak gawe alat cek iso awakmu ndelok TV. Yo, to, mending kok kandhani kok TV ne lho. Mending ngono kok. Lho Pak, es deganku ya apa? Oh iya Bu, sporane Bu ya, degane sik, tani sik. Wah, ngunae lalai. Jika menengok ke belakang, Dusun Telumbung dulu hanya dusun kecil yang masyarakatnya banyak mengandalkan berkah alam dari pertanian padi. Pohon durian yang tumbuh pun tidak sebanyak sekarang. Warga Dusun Telumbung dulunya masih belum terfikir jika suatu saat Dusun Telumbung bakal terkenal karena buah duriannya. Buah durian yang ditanam sekedarnya dan seadanya, mereka jual ke tengkulak lokal dengan harga yang tak tentu. Namun, sejak Durian Telumbung merajai kontes buah-buahan, nama Durian Telumbung pun turut mengangkat popularitas Dusun Telumbung, Desa Melancu, Kecamatan Kandangan, Kabupaten Kediri. Begitu pula mata pencaharian warga yang semula hanya bertani, kini mereka punya komoditas alternatif yang bisa menjadi penopang ekonomi utama warga Dusun Telumbung. Kalau saya jualan durian itu udah lama ya Mbak, udah ada 8 tahunan sampai sekarang. Jadi udah lama ya kalau 8 sudah tahun ya? Sudah lama banget, iya. Terus kenapa kok akhirnya memutuskan menjual durian aja? Sebelumnya ada profesi lain yang kalau sebelumnya ya? Sih saya jual pakaian waktu itu. Ternyata setelah tahu rasanya dagang durian, hasilnya kan juga menguntungkan intinya. Cocok lah sama penghasilannya. Iya, ya. Terus memutuskan jualan durian aja. Kalau dulu kan akses jalan kita juga masih batu. Listrik juga belum ada. Jadi tahun 90-an itu sampai 95 itu jalan kita masih batu. Mobil yang ke pasar itu hanya ada pasar Kandangan cuma satu kali. Bawa mobil pickup itu. Kita bawa ke sana pun tidak semua orang bisa ikut berjualan. Jadi masih ada yang pengepul dari sini, dibawa ke Kandangan, baru dijual lagi ke... Jadi durian itu bisa diambil untungnya 3 orang. Dari awal di sini pengepul, dibawa ke pasar Kandangan, diambil lagi pengecer, baru konsumsi. Makanya kalau durian dulu sangat murah, kalau sekarang orang datang ke sini beli dengan nilai tidak terlalu mahal, lebih murah dari orang-orang yang berjualan di tempat lain dengan kualitas rasa yang enak. Untuk saat ini tidak. Kalau dulu setelah saya menang di beberapa kontes durian itu, saya pernah mengirim untuk ke tempat-tempat yang lain. Cuma untuk saat ini hanya orang yang datang ke
desa kami aja. Udah kualan, ya. Jika saja Eko Hermanto atau Jono menyadari dari dulu bahwa dari bertani durian ia bisa mandiri secara penghasilan, mungkin ia sudah membawa kampung durian Slumbung terkenal sejak lama. Namun, roda kehidupan terus berputar, yang membawa hikmah dan pengalaman agar manusia tidak malas untuk ikhtiar dan belajar. Berkah alam dan kemauan untuk berubah, membawanya menjadi petani durian yang sukses seperti sekarang ini. Jono ingin agar banyak yang bisa meniru keberhasilannya. Tidak hanya dari bertani durian, tapi di segala macam jenis pertanian lain dengan modal semangat dan kemauan untuk terus belajar. Buat teman-teman khususnya ya teman-teman yang muda-muda, jika teman-teman sekarang ini malu untuk bertani, itu anggapan yang salah kaprah teman-teman. Jadi petani itu keren teman-teman, petani itu sukses. Jadi jangan malu bertani karena bertani itu keren. Bertani durian sudah menjadi mata pencaharian dari warga Dusun Slumbung sejak bertahun-tahun silam. Inovasi yang dilakukan oleh para petani durian mampu mendorong desa ini kemudian dikenal menjadi kampung durian yang terkenal di antara para pecinta durian. Dalam musim panen seperti saat ini, tidak kurang dari 500 sampai dengan 700 buah durian dipanen setiap harinya dan langsung amblas oleh para pecinta durian. Nah, ini juga langsung berdampak pada penghasilan para petani durian. Sekaligus membuktikan pada kita semua bahwa bertani itu keren.